Halo semuanya, jadi Alpameta itu bukan hanya bagus untuk dikonsumsi, tapi Alpameta juga bagus untuk masker wajah. Yuk kita coba! Jadi bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat masker Alpameta sama sebetulnya seperti kita buat masker biasa. Kita ambil kurang lebih setengah sendok Alpameta. Secukupnya aja. Lantas kita tuang dengan air Alpaspin. Kita ambil secukupnya juga. Setelah itu kita aduk-aduk deh. Nah, kalau sudah tercampur rata, jadinya seperti ini. Siap dipakai deh masker Alpametanya. Yuk kita pakai. Siap deh maskernya untuk kita pakai, tapi sebelumnya wajahnya dibersihkan dulu. Diamkan sekitar 10 menit. Setelah dicuci bersih, hasilnya kulit terasa lembut dan kencang. Terima kasih Alpameta.